Terus? Iya. Show your fingers please. Suaranya mana jarinya dari B ya? Coba perlihatkan. Two. Ya, next. Three. Three. Good, next. Four. Four, next. Five. Five, next. Six. Six, next. Seven. Seven, next. Sekarang jarinya 4, berarti 14 atau 14. Ya, next ya, Fe. 15. Ya, we call it 15. Next. Yang ini? 17. 16 first. Ya, 16. 17. 18. 18. Jafe coba tebak angka berapa yang ada di flashcardnya ini, ya? Try to recognize the number. This number. Seven. You know this number? Seven. Good. And this number? This number? Yes, it nicely. See? This number? Six. Nice. And this? Four. Number? Four. Good job, Jafe. This number? Five. Five. Really good. This number? This number? One. And this number? Two. Two. This number? Nih? Coba ya, ekornya di atas. Nih, ular melingkar, ekor di atas. Ada angka 1 di depannya. Angka berapakah ini? This angka number? Berapa? Number? Hmm, number? Apa? Mm-hmm. Angka berapa ini? Kalau ini angka berapa? Kalau di ya? Angka apa ya, Ben? Hmm? 16. 16. Good. And this number? Ini agak mirip ya nih. Tunggu mirip ya, tapi dia ekornya di bawah yang ini. Kalau yang ini di atas ekornya, ya. Angka berapakah ini? This number? 19. Iya, 19. Good job. And this number? 17. 17, and this number? 12. This number? Number? Nih, lihat angkanya yang ini. Angka berapa ini kalau ditutup angka satunya? Angka? This number 5. Ya, this number 5. Ini angka 5. Jadi? Tapi kalau ada angka 1 di depannya, jadi? Dia menjadi angka? Angka? Angka berapa? 5. Angka? Berapa? Iya, angka 15 atau 15. Ya, 15. And this number? Yang ini siapa? Iya, di. Iya, 13. Lihat misnya, misnya dilihat. Iya, 13, Jafe, ya. 13, good. Ya, Jafe sudah bisa. Tinggal pelafalannya saja. Yang ini? This number? 11. 11, nice. This number? 20, this number? 14, this number? Good, ya, yeah, bisa. Number? 8.
Iya, enggak usah ragu ya. Jadi sudah pintar, sudah bisa. Ya, ini sambal? 18. Nice. This number? 9. Ini pokoknya di bawah. 9. And the last number? 10. Hey, good job, Jafe. Mana lagi tepuk tangan? Yeay. Baik, 1 sampai 20. Sekarang baru kita mulai menulisnya di sini ya. Here, let's. Nah, di sini ada kereta api, panjang sekali gerbongnya ya. Jadi di gerbongnya ini sudah tertera nomornya, sudah ditulis nomornya, tapi gerbongnya belum komplit nih, ada tulisannya. Jadi sebelum dia akan berangkat, kita harus melengkapi dulu ya gerbong-gerbongnya dengan angka-angka yang tepat. Urutan angka 1 sampai 10 untuk yang atas, yang di bawahnya 11 sampai 20. Oke. Jafe sudah siap? Are you ready to complete this missing number? Yes. Yes. Oke. Now look at this number. The first number is number 1. Number 1. But here we have one's missing number. Di sini kita punya satu angka yang hilang. Angka berapa harusnya di sini? 2. Iya, angka 2, number 2. Therefore, let's draw number 2. Write number 2. Ya, angka 2. Oke, angka 2-nya juga sudah tepat ya, arahnya sudah benar. Nah, sekarang di sebelah angka 2 ada angka yang ini. Next, after number 2, we have number yang ini? 3. Number 3. After number 3, we have number? 4. 4. After number 4, wah, here we have one missing number, ya. 5. Di sini kita punya, iya, number 5. Kita ada satu yang kosong lagi di situ, ada number 5. Angka 5. Number 5. Coba kita lihat bentuk angkanya. Iya. Oke, bentuk angkanya sudah bagus ya, sudah tepat ya arahnya ya. Nah, setelah number 5, after number 5, we have number? 6. We have number? 6. Ya, after number 6, we have number? 7. After 6? 7. Ya, angka 7, betul sekali. Jadi, Jafe isi angka 7 di sebelah sini. Iya, angka 7-nya juga sudah tepat bentuknya. Setelah angka 7 ada angka after number 7. Ya? Angka berapa aja, Fe? 8. Number 8, good. And number 9. 9. Wow, here the last number is missing. Angka yang terakhir di sini 10. Hilang. Ya, number 10. Nice, ya, oke. Itu adalah angka 10, betul sekali. Nah, gerbong yang pertama sudah bisa jalan ya, kereta yang pertama, karena gerbong-gerbongnya sudah komplit. Tapi sekarang gerbong yang selanjutnya ini, penumpangnya masih belum penuh, nomor-nomornya belum terisi. Kita isi ya. Nah, tadi di atas angka 10 kata Jafe ya, number 10. Sekarang setelah 10, after 10 is number after 10. Number 10, apa? After 10? Ya? Angka 11, good. Ya, 11. Setelah angka 10 adalah angka 11. Sudah bisa menulisnya? Good. Nah, di sini juga ada selanjutnya. After 11, number? Number? Nih, after 11, number? Number? Ini? Iya. Angka berapa namanya, Jafe? 12. And then number 13. Ya, next, here one of number is missing. Number? Urutan angka selanjutnya adalah angka setelah 13. 14. Ini angka 3 ya, 13. Berarti di sini adalah tadi udah benar dia kejawab. Ini 13. Setelah angka 3 ini ada angka 3, setelah angka 3 angka 4. Sekarang kalau setelah 13 berarti dia angkanya adalah 14.
Iya, pintar. Setelah 13 adalah 14. After 13 is 14. Ya, let's write number 14, Javi. Ada yang benar. 14. Iya. Nah, selanjutnya after 14 di sini sudah ada angka 15, number 15. Tapi di sebelah 15 ini kosong lagi, Jave. Angka berapakah yang harusnya diisi di sini, Jave? Angka berapakah yang harusnya diisi di sini, Jave? After 15 is after 15, setelah angka 5 adalah angka 6. Berarti setelah 15 atau 15 adalah angka 17. Ini angka 16 number 16. Ini di sini jadi di atasnya number 5. Setelah 5 itu 6. Sekarang setelah 15 berarti adalah angka berapa? Angka berapa? Setelah angka 5 angka berapa, Jafe? Ini ada angka 5-nya ya. 11, 12, 13, 14, 15. Kalau Jafe bingung boleh dihitung di sini lagi, diulang. Dari awal. 11, 12. Iya, 13, 14, 15, after 15, Jafe. Jadi kan berhitungnya sudah lancar ya, lancar banget Jafe-nya berhitung nih. Kita dari atas kalau gitu yuk, ketemu nggak jawabannya? Sudah ketemu jawabannya atau belum? Satu, lanjut. Dua. Ya, lanjut lagi aja, Be. Tiga. Empat. Lagi. Empat. Lima. Enam. Lanjut lagi. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh, pintar. Lanjut lagi di bawahnya. Sebelas. Ya. Tiga belas. Ya. Lima belas. Ya, berarti? Ya, angka berapa saya di sini? 16 ya, 16. Kalau Jafe jadi bingung, bisa dihitung dari angka satunya lagi ya, atau diingat urutannya nih. Setelah angka 5 adalah angka 6, berarti 16. Setelah itu ada angka 16. Ini 6 ini. 16 di sininya, Jafe, yang di sini. Dihapus dulu. Ya, dihapus dulu angka 16 di sininya ya. Bisa? Oke, pelan-pelan menghapusnya, nanti robek kertasnya ya. Iya, cukup. Oke, kalau sudah bersih langsung Jafe tulis kembali ya angkanya ya. Angka berapa tadi yang harusnya di sebelahnya angka 15, Jafe? Angka berapa? Angka berapa, Jafe, yang sebelahnya 15, yang setelah 15? Angka berapa, Jafe, yang setelah angka 15, angka berapa? 16. Iya, angka? Yang keras di sini nggak? 16. Iya, angka 16. Ya, soalnya agak terputus. Ya, satu dulu. Iya, angka 16. Nih, di sebelahnya 15, angka 16. Oke, pintar ya. Setelah 16, angka berapa ini, Jafe, setelah 16 selanjutnya? Ini 16-nya tadi di sini, Jafe. Sekarang setelah 16 ada angka 17. Iya, angka berapa, Jafe? 17. Yang ini, Jafe, angka berapa? 17. Oh, 17. Pintar ya. After 17 is number after 17. After 7. After 7, ini di atas tadi ada angka 7, setelah angka 7 adalah angka 8. Di sini angka 7, angka 8. Sekarang yang ini 17, berarti?
besarnya 18. Kalau di atasnya angka 8, berarti di bawahnya 18. 18. After 18 is number 19. Yeah. And the last, what is the last number here? 20. What is the last number? 20. Yeah, 20. Really good. Yeah, buat angka nolnya 0. Iya, sudah ya. Sudah komplit semua gerbong-gerbongnya. Bisa berangkat nggak sekarang keretanya? Bisa berangkat nggak, Jafri? Dua. Ada dua gerbong. Ada dua kereta. Masing-masing urutannya 1-10 dan 11-20. Karena sudah komplit, bisa berangkat nggak dia keretanya sekarang? Belum. Belum. Apanya yang kurang ya? Ah, sudah komplit semuanya. Apanya yang kurang? Apanya yang kurang? Ada ya? Kenapa nyampe? Mungkin apa? Mungkin kompet. Mungkin? Mungkin apa? Mungkin udah ada virus corona. Oh, mungkin ada virus corona, betul ya. Jadi penumpangnya harus dibatasi. Jadi dia tidak bisa berangkat. Memangnya dia mau berangkat kemana? Ya, tapi ingat lagunya, lagu naik kereta api, keretanya mau kemana katanya? Bisa nggak Jepi nyanyi? Naik kereta api nggak bisa? Naik kereta api. Siapa hendak turut? Kereta api mainan. Kereta api beneran nih lagunya. Dia kan maunya kemana tuh di lagunya? Dia bilang, hendak turun ke Bandung ya. Dia mau ke Bandung dan Surabaya, tapi karena sekarang masih ada virus corona, walaupun gerbong-gerbongnya sudah komplit dan penumpangnya sudah banyak, dia nggak bisa berangkat ya. Nggak boleh berpergian dulu ya. Oke, jadi stay di rumah sama seperti Jafe, belajarnya di rumah dulu sama Bunda ya. Hari ini sudah belajar apa dengan Bunda? Belajar membaca atau berhitung atau menulis? Masih tulis, tunjukinnya. Belajar apa hari ini dengan Bunda? Yang Jafe belajar sedikit. Mana di belakangnya ya? Oh, belajar apa itu Jafe? Menulis ya Jafe ya? Angka ya? Ada 15, 16, 17, 18. Iya, pintar ya. Jadi sebelum online class, Jafe juga sudah sempat latihan. Good job Jafe ya. Nanti karena ininya sudah bagus, Jafe latihan angkanya, Jafe tinggal menulis tanggalnya nanti ya. Sudah diisi tanggalnya tadi atau belum boxetnya? Sudah diisi tanggal belum ya? Sudah diisi nama atau belum? Sudah diisi nama? Belum, sudah. Sudah cepet. Belajar menulis nama panjangnya ya. Practice to write your full name by using lowercase ya. Jadi nanti pakai huruf kecil Jafe ya. Huruf depannya saja huruf besar. Huruf C-nya pakai huruf C besar. Arandanya pakai huruf A besar. Kemudian siang lainnya huruf S-nya pakai huruf besar ya. Sisanya pakai huruf kecil lowercase. Oke Jafe? Oke Jafe. Oke. Ya. Oke. Nah, karena sudah selesai, saya ada yang mau ditanyakan? Any question? Ada yang mau ditanyakan atau Jafe mau cerita? Enggak. Mau tanya tentang teman-teman mungkin? Enggak. Iya. Oke, kalau begitu kita ketemu di online class yang kedua ya. Oke, see you on the next online class ya. Selamat istirahat siang ya Jafe ya. Bye-bye Jafe. Bye-bye. Bye-bye. Ya, halo Bunda. Terima kasih atas waktunya hari ini.